Shalom, sahabat Bana yang saya kasihi dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali kembali kita bisa berjumpa meskipun hanya melalui sarana virtual ini. Tetapi saya percaya meskipun demikian ini tidak mengurangi asas manfaat dari tayangan ini. Karena di program Karena Dia ini kita akan kedatangan seorang narasumber yang saya pastikan akan menjadi berkat bagi sahabat Bana dan pemirsa dimanapun. Salam sehat selalu, tetap semangat, dan dalam penyertaan perlindungan Tuhan yang sempurna atas kita semua. Meskipun kita masih di tengah masa-masa yang sulit, pandemi, kita doakan supaya segera mereda dan bersyukur mungkin dalam waktu dekat sudah bisa menjadi endemi. Tetapi dengan adanya krisis lain, terutama dengan adanya perang Rusia-Ukraina ini juga ya akan berdampak luas secara global. Karena itu kita juga perlu mendoakan supaya keadaan ini tidak semakin memperparah kesulitan yang ada, terutama di bidang ekonomi dan yang lain-lain. Nah, karena itu kita tetap semangat, percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa menyertai dan melindungi kita. Nah, senang sekali dalam kesempatan saat ini saya ditemani seorang narasumber yang spesial bagi sahabat Bana juga. Nah, beliau adalah seorang hamba Tuhan yang saya sudah kenal cukup lama. Pelayanannya juga luar biasa menurut saya. Dan nanti kita akan bisa mendengar sharing beliau dari beliau lebih jauh lagi. Nah, pada umumnya seorang gembala itu kebanyakan pria ya. Meskipun tidak semua, tapi pada umumnya adalah pria. Nah, kali ini justru narasumber kita adalah seorang gembala jemaat yang wanita. Tapi pelayanannya disertai Tuhan, beliau dipakai Tuhan secara luar biasa melayani sebuah jemaat lokal di Klaten, Jawa Tengah. Ya, jemaat yang digembalakan adalah jemaat GSJA Filipi. Nah, tanpa berlama-lama saya akan panggil sekaligus nanti sahabat Bana bisa mengenal beliau lebih jauh. Beliau adalah Pastor Sarah Anthony yang biasa saya panggil dengan sebutan akrab Bu Sarah. Baik, shalom Bu Sarah. Shalom Pak Haryono, saya Bu Sarah. Terima kasih Bu untuk waktunya dan kesempatan yang diberikan untuk kita bisa bersama-sama berbincang-bincang ngobrol seputar kehidupan Bu Sarah tentunya, bukan kehidupan orang lain. Ada banyak kisah mungkin dari kehidupan Bu Sarah, ya baik yang di masa lalu maupun yang hari ini juga, yang nanti bisa dibagikan. Siap bongkar-bongkar. Ya mungkin Bu Sarah bisa mendahului dengan memberikan salam kepada sahabat Bana, silakan. Salam shalom kepada seluruh sahabat Bana. Senang berada bersama dengan para sahabat di sini dan berharap bincang-bincang kami pada saat ini akan memberikan inspirasi dan memberkati sahabat Bana semua dimanapun berada di seluruh alam jagat raya ini. Amin, amin. Benar Bu, di seluruh alam jagat raya karena ini tidak terbatasi lagi oleh ruang dan waktu. Sehingga siapapun dimanapun bisa nantinya menyaksikan sharing Bu Sarah. Nah baik Bu, untuk mengawali obrolan kita kali ini, seperti biasa saya selalu bertanya dan memberi kesempatan kepada narasumber untuk bisa secara sekilas menceritakan sedikit ya latar belakang pribadi maupun keluarga. Demikian juga Bu Sarah mungkin bisa menceritakan sekilas saja latar belakang pribadi dan keluarga Bu Sarah. Monggo. Oke, sahabat Bana, perkenalkan saya Pendeta Sarah Anthony. Saya melayani sebagai gembala jemaat dari Gereja Sidang Jemaat Allah Filipi Klaten yang ada di Klaten. Dan tersebar di beberapa tempat, jadi Klaten di antara Jogja dan Solo. Yeah. Saya statusnya adalah saya menikah, seorang suami cukup dengan dua orang anak. Suami saya juga adalah seorang pendeta, seorang hamba Tuhan. Dan anak kami dua, Calvin Fritz Anthony, saat ini di semester 5 hubungan internasional di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, dan anak kami yang kedua Lydia Kristi Anthony SMP 2 Klaten kelas 3 saat ini.
Oke. Saya kira cukup. Iya. Baik, kalau Bu Sarah sendiri asalnya dari mana, lahir di mana waktu itu? Ya. Okay. Karena dari namanya Terakhir. kan, namanya kan bukan kelihatan bukan nama Jawa ini. Iya, kayaknya Iya. nama Amerika gitu atau sebangsa ini luar angkasa. Ya. Oke, saya itu orang tua saya, ayah saya itu dari Sangir Talaud, ibu Oke. saya Ambon dari Maluku bagian Tenggara, dan Hmm. saya lahir dibesarkan di Seram, di Pulau Seram di Maluku Oh, di Seram Tengah. ya. Ya. Oke. Iya, Seram. Wah. Bukan serem loh, Pak, Iya, Seram. Seram ya, Pulau Seram. Iya. Iya. Nah, ini menarik, mungkin ada banyak kisah dari Bu Sarah di masa lalu, masa kecil. Nah, mungkin bisa menceritakan juga gambaran situasi, kondisi, keadaan Bu Sarah Ya. ke yang dialami semasa kecil dulu di mana ya? Di Maluku Tengah kalau nggak salah ya, seperti itu di daerah Ya, Ambon atau siap Seram. Maluku Tengah. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bu, kisah kehidupan Bu Sarah di masa kecil dulu. Baik, ya. Jadi masa kecil saya itu tidaklah menarik bagi banyak orang. Saya hidup di desa, sangat desa, tidak seperti sekarang. Desa saya sudah ada jalan aspal. Zaman itu kami tidak mempunyai tidak ada jalan umum, tidak ada jalan aspal. Jadi dari satu desa kalau pergi ke desa lain kami melalui pesisir pantai, ya. Oke, Dan iya. ya masa kecil saya juga saya lahir dari keluarga yang ayah saya bekerja di perusahaan kebunan, tetapi kemudian dia berhenti dan kami juga hidup dalam segala keadaan kekurangan. Saya sungguh tidak bermimpi bahwa satu hari saya akan ada dalam keadaan ini. Saya berpikir kalau jika bukan Tuhan yang menyelamatkan hidup saya, tidak mungkin saya ada sampai hari ini. Wah. Karena saya hidup dalam keadaan yang sangat terbatas, sangat minim, terutama secara ekonomi kami sangat Oke. susah. Ibu Ya, saya ya. adalah pekerja keras, kami juga ibu saya berladang dan kami melakukan apa saja yang bisa membantu supaya bisa hidup. Kami tiga bersaudara perempuan dari satu ibu, tetapi kami mempunyai saudara-saudara lain dari Ya, lain ya. ibu. Jadi ibu saya, ibu yang pertama itu meninggal, kemudian ayah saya menikahi ibu saya yang juga janda, ya, dan akhirnya Ya, kami ya. mereka mempunyai tiga orang anak, anak perempuan saya nomor dua dan adik saya Oke. masih di Ambon, kakak perempuan saya dan keluarganya ada di Klaten. Wah. Begitu. Menarik sekali tadi Bu Sarah sampaikan bahwa jika bukan karena Tuhan, bukan karena anugerah Ya. Tuhan, bukan karena Dia, mungkin tidak menjadi Ya. seperti sekarang ya, Bu ya. Wow, Ya, luar betul. biasa. Jadi semua karena Dia. Nah, Bu, sebelum Semua Ibu karena dia. terpanggil melayani pekerjaan Tuhan secara sepenuh waktu, apa sih sebenarnya impian atau cita-cita Bu Sarah Ya. pada waktu itu yang ingin dicapai, atau mungkin juga pernah menjalani sebuah profesi pada waktu itu? Ya. Ya. Ya, jadi baik. Pada waktu sebelum saya menerima panggilan Tuhan, saya telah bekerja sebagai ASN atau pegawai negeri sipil di Ya, ya. kantor Bupati Maluku Tengah di Oke. Masohi. Hmm. Saya sudah bekerja beberapa tahun dan saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi hamba Tuhan, ya. Karena saya selalu berpikir, saya sepertinya saya melihat pendeta itu mereka tidak punya uang. Tapi saya waktu itu kan sudah mapan, ya. Saya Betul, digaji ya. sama pemerintah, tiap bulan dapat beras. Ya. Saya juga punya profesi lain, yaitu sebagai master of ceremony. Ya, saya Oke, di lingkungan Pemda, ya. saya bisa dikatakan satu-satunya perempuan yang punya profesi itu. Ya, jadi kalau ada acara-acara resmi seperti pelantikan pejabat, pejabat meninggal, serah terima, bahkan pada saat hari Lebaran, itu di band milik pemerintah daerah itu saya juga MC, saya juga nyanyi, ya. Wah. Saya juga seorang penyanyi band milik pemerintah daerah ketika Wow. itu dan punya banyak sekali kesempatan. Saya pernah menjuarai lomba nyanyi sekabupaten dan saya kalau saya nge-MC saya juga dapat duit. Jadi menurut saya tidak menginginkan kehidupan dengan cara lain apalagi menjadi pendeta, ya. Dan ceritanya saya bisa jadi pendeta adalah Nah, saya sakit. oke. Sakit malaria tropicana dan sakit itu orang bilang kalau nggak gila ya mati. Dan saya sempat merasakan situasi di mana panas tinggi dan saya seperti ada dorongan pengen keluar dari jendela. Nah, Oke. selama masa-masa itu ada beberapa anak Tuhan, ibu-ibu, ya,
tiga atau empat ibu yang dengan tekun berdoa untuk saya. Mereka itu punya keinginan supaya saya melayani Tuhan. Mereka dari gereja Sidang Jemaat Allah ya. Oh iya. Saya dulu belum belum lahir baru. Saya yeah, yeah. Mereka kalau ada acara KKR selalu mengundang saya untuk nyanyi. Dan mereka terus berdoa sampai pada titik saya ingin menyerah. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau menyembuhkan saya, maka saya akan sekolah Alkitab. Itu ngeri. Wow. Ya, saya punya profesi sebagai MC dan sebagai yeah. penyanyi. Saya punya uang cukup untuk diri saya. Yeah. Saya punya banyak fans ya. Saya yeah, punya yeah. banyak penggemar. Biasanya kalau ada menjelang saat-saat 17-an, kalau saya misal pada band itu biasa 17-an biasa ada seperti pertunjukan band. Iya, iya. Nah, kalau misalkan pengunjungnya mulai sedikit lalu saya nyanyi itu balik lagi loh. Yang duduk berdiri lagi. Jadi wow, saya dahsyat pada zaman itu ya. Bahkan saat menteri datang, Pak Bupati itu pesan MC-nya minta yang cewek. Padahal waktu itu yang cewek cuma saya sendiri. Jadi wah. Sebagai orang muda, saya sudah menikmati apa yang orang lain inginkan. Tapi waktu saya bernazar, kalau saya sembuh, saya sekolah Alkitab. Itu benar-benar gila menurut saya. Namun saya sembuh. Lalu ya hal Puji pertama Tuhan. Yang saya lakukan adalah dibaptis. Lalu saya pergi ke sekolah Alkitab. Okay. Lalu saya ada sampai hari ini. Gitu Pak Har. Wow, luar biasa ini. Pengalaman hidup Bu Sarah yang di masa lalu sudah mapan tanda yeah. petik secara materi, yeah. secara finansial karena profesi yang dijalani sebagai seorang ya ASN kemudian sebagai Master of Ceremony yang terkenal penyanyi juga sudah menjadi selebritis waktu itu ya Bu. Tapi menariknya yeah. akhirnya terpanggil tingkat yeah. kabupaten. Tingkat kabupaten. Dan akhirnya terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu melalui sakit seperti itu. Dan Bu Sarah akhirnya, tanda petik, hands up, menyerah pada panggilan Tuhan. Dan itu, setelah bernazar, itu pun akhirnya Bu Sarah genapi. Luar biasa. Nah, tentu dalam perjalanan hidup Bu Sarah bersama Tuhan, ada banyak hal, ada banyak pengalaman yang indah maupun yang berkesan, dan tak akan pernah bisa terlupakan sampai kapanpun. Mungkin dari sekian banyak pengalaman hidup Bu Sarah bersama Tuhan, bisa dibagikan satu saja Bu, mungkin yang paling apa ya, yang paling menurut Bu Sarah ini yang paling wow, ya karena ya. Kesempatan terbatas mungkin satu. Waktu saya di sekolah Alkitab, ya. Karena saya berangkat, langsung saya di sana, saya tidak mengerti bahasa Jawa satu kata pun, ya. Oh, sekolah dan Alkitab di mana Bu? Terbiasa, maaf, sekolah ya. Alkitabnya di mana? Saya masuk di STT Berea Salatiga saat ini. Oke, Salatiga, iya, iya. Nah, waktu itu saya nggak ngerti satu bahasa pun, satu kata pun. Lalu waktu saya masuk, Ibu Asrama, Direktur STT itu memberikan saya tempat untuk tidur. Tapi kemudian Ibu Asrama datang dan menyuruh saya mengemasi barang-barang saya. Saya akan dititipkan di sebuah gereja. Lalu selama itu masa liburan, saya disuruh untuk ngepel kamar mandi. Dan kamar mandi itu lantainya masih teraso. Dan maaf saya karena waktu saya masih kerja, saya nggak pernah ngepel kamar mandi, ngepel rumah enggak. Kuku saya 10 jari itu panjang-panjang, dicat merah semua. Saya lipstikan, saya kalau ke kantor pakai sepatu high heels. Dan saya tidak terbiasa dan itu adalah seperti saya jatuh dari atas eternit. Ketiga. Saya seperti dihempaskan jatuh. Dan saya tidak menyukai taste masakan di Jawa yang... didominasi dengan rasa manis. Saya dari Ambon yang taste saya adalah rada asam kecut seperti makanan Manado itu kami mempunyai dan waktu saya masuk di asrama itu semua serba terbatas. Makan setiap hari itu seringkali muncul tempe di oseng yang kalau di oseng itu warnanya pucat seperti kurang darah itu dan makanannya itu pas-pasan, tidak ada yang saya supaya makanan itu. Jadi dalam waktu beberapa bulan berat badan saya drop turun sampai 10 kilo. Dari 55 kilo menjadi 45 kilo. Saya kurus sekali. Baju saya itu longgar. Kalau celana panjang dipakai itu turun lagi kalau nggak pakai sabuk. Dan saya sedih, saya menangis. Ya, saya merasa sangat benar-benar dihancurkan. Seperti saya jatuh dari atas pohon. Dan di masa itu saya bahkan di sekolah Alkitab, kami yang masuk di semester pertama itu mimpin doa aja enggak. Jadi saya seperti merasa saya dibuang, kayak seperti saya ini sudah salah membuat keputusan.
Nah, pada waktu itu kami mendapatkan kesempatan karena waktu itu tim promosi sekolah sedang mencari mereka kekurangan anggota, dan karena saya bisa nyanyi, saya digabungkan dengan tim itu. Kami pelayanan di berbagai di daerah Jawa Timur, seingat saya, dari gereja-gereja kami yang ada di Jawa Timur itu. Dan kemudian saya bisa sedikit tenang, walaupun saya belum mengerti bahasa, dan kadang-kadang saya suka dibully sama teman-teman ya. Contohnya kami jalan dengan dosen, terus pada saat makan, lagi dosennya makan, teman saya bisikin, "Sarah, Sarah, kamu ngomong, bilang sama Pak Har, mingkem." Lalu saya ngomong, "Pak, mingkem." Padahal itu kan kasar sekali ya. Jadi saya dipermainkan, dibully seperti itu ya. Nah, ada kesempatan yang indah adalah pada masa-masa itu kami diberi kesempatan untuk mengisi acara mimbar agama Kristen di Jakarta. Ya, tim kami mengisi nyanyinya. Yeah. Nah, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ada enaknya kesempatan karena waktu itu TV swasta belum banyak ya. Jadi TV RI itu masih diminati bahkan di seluruh pelosok tanah air. Saya senang karena saudara-saudara bisa nonton saya di TV. Saya sedih karena saya kurus sekali. Jadi waktu hari kami akan berangkat ke Jakarta, saya masuk ke kamar, saya sembunyi, saya nangis, saya dicari-cari, semua orang sudah berangkat, saya enggak muncul-muncul. Lalu saya ditanyain sama dosen saya, "Kamu kenapa?" "Saya kurus, saya malu." Betul saja, waktu saudara-saudara nonton saya di Ambon, mereka sedih, mereka bilang, "Kenapa? Apakah dia sakit? Apakah dia ada masalah?" Ternyata karena saya tidak bisa menikmati makanan. Ya, supermi satu, ya kerja sampai malam, masih ada pekerjaan tambahan kalau sudah semua di jam. Makan di jam, belajar di jam, setelah jam belajar selesai kan jam 10-an sudah lapar, tapi tidak ada yang dimakan. Udah supermi satu tidak bisa direbus, harus disirami air panas dari termos. Itu juga jadi rebutan orang sekamar. Jadi saya benar-benar waktu itu merasa kelaparan. Sampai sekarang saya sama supermi misukan ya. Karena waktu itu saya sampai sudah enak gitu ya. Itu Pak cerita sesuatu Jadi selama di sekolah teologi itu ya mengalami tanda petik pemrosesan yang luar biasa, seperti seakan-akan dihempaskan dari internet atau dari tempat tinggi ke bawah gitu ya Bu ya. Wah, luar biasa nih pengalaman yang Bu Sarah alami, pasti itu membentuk sehingga Bu Sarah menjadi seperti sekarang ini dengan anugerah Tuhan, dipakai Tuhan secara luar biasa karena rela mengalami proses pembentukan yang sedemikian. Tentu gak enak, tentu secara manusiawi menyakitkan, menyedihkan, memprihatinkan. Bayangkan mengalami penurunan badan sampai 10 kilo. Bersyukurlah sekarang sudah pulih semuanya, bahkan berlipat kali ganda. Nah Bu, saya ingin tanya lebih jauh ini. Karena saya membaca buku yang Bu Sarah tulis ya, buku yang berjudul My Secret Place. My Secret Place, ya, yang diterbitkan penerbit Andi ya sekitar tahun 2015 yang lalu. Nah, saya tertarik sekali dengan salah satu yang disampaikan di buku tersebut. Nah, Bu Sarah menyatakan bahwa tanda petik di dunia ini hanya mengenal dua orang yang paling saleh. Yaitu Henoch dan Mama. Nah, mungkin bisa di-sharingkan lebih jauh. Kenapa kok bagi Bu Sarah dua orang yang paling saleh itu, kita tahu Henoch, kenal Henoch di Alkitab memang. Ya, sosok yang sangat dekat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, seperti itu. Di Kejadian pasal 5 kalau nggak salah. Tapi yang kedua Bu Sarah sebut Mama. Nah, kan ada banyak pribadi yang lain, tapi kenapa Bu Sarah menyebut Mama adalah pribadi yang paling saleh yang kedua setelah Henoch? Karena mama saya ikut dengan saya 17 tahun. Ketika beliau mengalami kelahiran baru, beliau sangat mencintai Tuhan. Beliau adalah seorang yang beriman. Beliau bisa berkhotbah, berdoa sehari itu bisa sampai 5 jam setiap hari. Dan beliau itu saya katakan konkordans. Karena beliau menghafal sangat banyak ayat firman Tuhan. Tapi bukan itu saja, saya melihat hidupnya adalah sama seperti yang saya katakan Henoch, sangat saleh. Salah satu contohnya ada begini, yaitu pada waktu satu hari kami di warung, kalau kami makan gitu, kemudian sudah pulang ke rumah, Oma itu lupa kalau dia hitung makan tempenya, dia belum hitung. Akhirnya kami harus kembali ke warung dan menyebutkan bahwa Oma itu makan tempe satu dan belum dibayar. Belum dihitung tadi. Selain pula, saya ini hidup dengan mama, itu sudah seperti setiap hari saya merasa jadi tersangka. Kenapa?
karena beliau itu sangat menjaga kesucian, Wah, kekudusan. oke, iya, iya. Begini, beliau kurang senang dengan saya, mungkin saya barangkali bicara atau bersikap mungkin beliau tersinggung gitu, maka segera beliau akan minta sama saya, kita harus penyelesaian. Jadi saya tuh akhirnya merasa saya itu punya tersangka, tersangka saya tidak merasa bahwa saya telah melanggar sesuatu, tetapi Ya. ketika beliau merasa beliau melanggar sesuatu, saya telah melanggar atau mungkin melukai, maka saya harus bertemu dengan beliau dan kita harus menyelesaikan masalah Penyelesaian ya. pengakuan dosa. Iya, Ya, iya. harus ada pengakuan dan itu harus segera Iya, sehingga beliau iya. itu hidup saya lihatin tanpa cacat hidupnya. Dan karena itu hubungan beliau dengan Tuhan itu sangat intim. Beliau itu Iya. bisa setiap, kadang-kadang kalau beliau itu nampak murung, karena selama 5 tahun terakhir beliau sulit untuk mobilnya udah agak sulit. Beliau meninggal di usia 88 tahun, dan lima Wow, tahun terakhir beliau laban-labannya. itu mengalami jatuh di kamar mandi sehingga patah itu di 3 sudut dari lutut, kemudian pangkal pahanya itu 2. Dan dokter tidak bisa operasi karena faktor usia dan Faktor dia ada usia, kelainan iya. jantung. Nah, sehingga dokter mengatakan tidak mungkin bisa berjalan. Tapi mamah itu selama sakit itu, selama 2 bulan, itu kakinya ditarik dengan beban 2 kilo itu sangat ajaib, tidak luka sama sekali. Saya Wow, tahu banyak oke. orang yang diperlakukan seperti itu hanya seminggu aja bisa luka punggungnya. Mama saya enggak. Dan kemudian beliau itu kalau misalkan kadang-kadang dia diam seperti murung, lalu kita pikir dia lagi ngapain, apa sakit, ternyata dia bilang, Tuhan belum berbicara sama aku. Wow, Gara-gara oke. Tuhan belum berbicara, dia bisa nggak mau makan. Wow. Jadi setiap hari itu di samping membaca Alkitab secara teratur, dia juga bisa mendengar suara Tuhan Suara secara Tuhan ya. teratur. Iya. Dia bahkan bisa melihat Tuhan di sekitarnya. Kadang-kadang saya sampai merinding, dia bilang, itu ada di situ, itu di jendela lagi Oke. ngomong. Jadi setiap hari dia bisa mendengar suara Tuhan. Dan Wow. imannya sangat luar biasa. Iya. Untuk hal-hal yang nampaknya sangat mustahil, itu beliau sangat luar biasa. Pernah ada kejadian orang sakit, kami berdua dipanggil, kami mendoain. Ginjal, dokter mengatakan hidupnya 50%. Dan anak-anak semua dikumpul, mereka nangis semua. Lalu saya pulang dengan mama. Saya bilang, gimana, Ma? Dia bilangin, sembuh, pasti sembuh. Akhirnya benar sembuh. Wah, Sembuh sampai si jasad. bapak itu akhirnya bisa Iya. pergi ke gereja. Jadi imannya sangat luar biasa. Dia melihat Tuhan secara Iya, iya. dia melihat nyata bagi dia, Iya, walaupun sah. bagi kami kan tidak bisa melihat. Wah. Nah, itu makanya saya mengatakan bahwa dia adalah orang yang saleh kedua yang pernah saya jumpai setelah Enoch. Wah, wow, dahsyat sekali ini. Jadi saking karena intimnya mama dengan Tuhan seperti itu ya, sehingga mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan, bisa mendengar suara Tuhan, bisa melihat Tuhan, tahu apa yang Tuhan maksudkan seperti itu. Jadi ini tentunya juga memberikan semacam legacy ya, warisan buat Bu Sarah dari mama ini, keteladanan imannya, keintimannya dengan Tuhan, sehingga bisa terimpartasi juga kepada Bu Sarah dan keluarga. Wah, luar biasa Bu. Nah, sekarang kan Bu Sarah ini kan bersama suami ya Pak Daniel Yohanes melayani dan menggembalakan tadi jemaat di GSCA Filipi Klaten. Nah, bagaimana ceritanya sehingga kok bisa menjadi gembala di gereja ini? Kan tadi Bu Sarah terpanggil menjadi hamba Tuhan karena lewat sakit dan bernasar kalau sembuh ya mau melayani dan sekolah Alkitab di Salatiga di STT Beria. Tapi bagaimana ceritanya kok akhirnya bisa menggembalakan di GSCA Filipi Klaten ini? Padahal kan juga Bu Sarah di buku itu menyatakan seperti tadi sharing juga menjadi gembala bukanlah impian, bukanlah cita-cita. Karena Bu Sarah waktu itu lebih memilih mungkin menjadi seorang pengkhotbah keliling atau penginjil seperti itu ya, pembicara yang banyak melayani di berbagai tempat. Nah, tapi bagaimana kok akhirnya bisa menjadi gembala di Klaten ini? Iya. Karena saya melihat profesi sebagai gembala, pertama ya waktu masa-masa itu kita belum mengenal banyak pendeta, belum sosmed, belum sekencang seperti sekarang, belum Iya. mengenal banyak pendeta-pendeta yang sukses. Jadi saya selalu melihat kasihan sekali gitu ya. Saya juga merasa bahwa kalau saya menggembalakan jemaat, ya kayak bagaimana saya harus menyiapkan khotbah dari waktu ke waktu dan memastikan mereka mendengar orang yang sama dan belum enak
Saya rasa sulit sekali gitu ya, ribet Iya, kayaknya ini iya, karena iya. kayak hidup kita itu tuh juga harus segala sesuatu yang kita lakukan harus mempertimbangkan orang lain kan, orang di sekitar Betul, kita ya. iya, iya. Dan saya melihat gembala itu tuh kita benar salah ya. Kalau kita, kalau sebuah gereja itu berhasil, itu semua karena Tuhan. Tapi kalau gereja itu misalkan tidak berhasil, itu karena pendeta gitu loh. Jadi saya merasa nggak adil gitu, nggak fair kan. Di posisi yang Ketika serba gereja salah ya. berhasil, ya jemaatnya banyak, semua karena Tuhan. Benar, saya percaya. Tapi kenapa saat gereja itu gagal? Karena pendeta. Itu kan. Nah, jadi saya waktu itu, saya kira bahwa, ya saya selalu mengatakan, Anda boleh meragukan saya dari sisi manapun, tetapi mengenai keintiman dengan Tuhan, boleh diuji. Saya salah satu-satunya pegangan saya adalah hubungan saya dengan Tuhan. Keintiman dengan Saya Tuhan. sangat intim dengan Tuhan. Ya, Saya ya. menghabiskan sedikitnya 4 jam setiap hari di kaki Wow. Tuhan. Jikalau orang berdoa supaya didengar oleh Tuhan, saya berdoa supaya saya mendengar Tuhan. Saya Amin. belajar mengenal jalan-jalannya. Saya Yes. belajar mengenal isi hatinya. Waktu saya ngomong ini, Tuhan pasti akan mengaminkan apa yang saya omongkan. Iya. Andalan saya adalah keintiman saya dengan Tuhan. Iya. Waktu saya masih di sekolah Alkitab, saya sudah terbiasa berdoa 1 jam setiap hari dan puasa Wow, satu oke. kali Okay. dalam seminggu. Dan jadi saya sudah membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Dan saya kira itu adalah alasan mengapa, karena saya juga dari luar daerah, waktu mau tamat kan semua tuh pada bingung mau kemana kan, mau ikut pendeta mana, mau ke gereja mana, semua termasuk saya pun tidak ada rencana apa-apa. Saya mau pulang kampung gimana ya, karena kalau pulang kampung kita harus ada biaya juga kan, Ya, ya, transportasi ya. entah laut entah darat, dan saya itu nggak punya apa-apa Ya. karena waktu saya berangkat sekolah mama saya sudah janda, bapak saya sudah meninggal, dan selama ini kan saya pegawai negeri, jadi saya hidupin mama saya, tapi sekarang saya nggak punya apa-apa. Oke. Ya, Okay. tapi saya hanya berdoa. Biasanya pada saat malam, jam 10 malam, waktu, sorry, pada selesai jam makan sore, kemudian ada jam belajar itu, jam 8 kalau nggak salah. Dan waktu orang-orang selesai, orang-orang belajar, biasanya mereka kemudian, kalau lembur, untuk kalau ada ujian atau Ya, apa. ya. Saya kalau pada saat orang siang hari lembur belajar, saya ada di chapel berdoa. 1 jam saya worship. Pada saat 1 jam orang tidur siang, saya tutup mulut saya dengan bantal dan saya mulai menyembah Tuhan. Nah, Ya. hubungannya apa? Ya begitu saya tamat, waktu di semester terakhir, saya praktek di Klaten. Oke. Saya praktek selama satu bulan, yaitu bulan Ya. Desember. Sebetulnya bukan praktek juga, itu liburan. Karena saya nggak punya keluarga, nggak punya Ya, rumah, ya. ya. Saya kemudian diterima di sana, 1 bulan saya di sana. Tapi Oke. kemudian setelah itu, gembalanya dan jemaatnya pengen saya ke Klaten. Nah, waktu itu memang kadang-kadang kehendak Tuhan dinyatakan pada saat memang kita, I have no choice, ya, tidak ada Yes. lagi pilihan yang lain. Satu-satunya adalah ke Klaten itu. Saya seperti dipojokkan. Akhirnya, waktu wisuda, Pak Gembala, Bu Gembala, beberapa jemaat sudah datang menjemput saya, langsung saya Oke. pulang ke Klaten, dan saya langsung bergabung. Dan tidak ada yang tahu bahwa 2 tahun setelah itu, Gembala saya meninggal dunia. Lihatlah, Iya, saya iya, tidak iya. memilih jadi gembala, gembalanya meninggal dunia. Ketua daerah waktu itu Pak Pendeta Simon Lim, langsung beliau itu punya karunia bernubuat. Beliau katakan, Sarah waktu itu Pak Mika Suharsono, gembala saya, gembala senior itu sedang di rumah sakit karena gagal ginjal. Pak Lim ini mengatakan, Sarah kalau terjadi sesuatu dengan Pak Mika, kamu harus ganti karena Wah. posisinya. Saya bilang, enggak, kalau Tuhan enggak ngomong, Pak, enggak mau. Lalu waktu beliau sudah meninggal, saya pulang untuk pemakaman. Waktu itu kami sedang merekam album rohani kami yang pertama yang judulnya adalah Dia Buat Jalan. Dari grup Oke. kami dia di Racingers. Ya, Ya, ya. lalu kemudian saya pulang, saya berdoa di kamar saya sedang bergumul, dan Tuhan berbicara kepada saya dari mengenai Yohanes pasal 21 ketika Tuhan berbicara kepada Petrus. Iya, Aku kenapa iya. kau mengasihi aku, dan Petrus bilang, Tuhan kau tahu aku mengasihi engkau, dan Tuhan Iya, katakan, iya. gembalakanlah domba-domba. Gembalakanlah Itu jelas domba-dombaku. sekali, itu di dalam Wow. hati saya kuat sekali, gembalakanlah. Dan akhirnya saya mengatakan ya, jemaat semua juga meminta saya mengatakan ya, dan prosesnya itu sangat kayak gitu, dari satu posisi ke posisi lain. Jadi saya tidak terkatung-katung, tidak mencari sana sini, ya memang saya percaya kalau kita mencari Tuhan,
Tuhan akan menuntun jalan kita sehingga kita tidak memakai waktu cukup lama muter-muter Yes, pengharapan yang yes, satu, yes. muter lagi. Terus oke, Yeah. okay, ini bukan, muter lagi dan akhirnya Yes. seperti orang bekerja, kita menyadari sudah tutup tapi belum bisa berbuat apa-apa. Iya. Itu prosesnya, Wah, Pak jadi Hans. jelas sekali di sini tuntunan atau arahan Tuhan sangat jelas buat Bu Sarah ya. Dipersiapkan Iya. dari step ke step sampai akhirnya bisa Iya. masuk Klaten dan menggembalakan jemaat tersebut. Wow, luar biasa. Nah, Bu, tentu sebagai seorang gembala wanita itu ada tantangan-tantangan tersendiri ya. Ada suka dukanya juga. Iya. Mungkin selama ini apa yang menjadi tantangan terberat yang pernah Bu Sarah alami atau suka dukanya sebagai seorang gembala wanita ini? Yang menggembalakan Iya. jemaat di Klaten yang menurut saya pun sudah besar ya sekarang ini ya. Iya. Iya. Ada nggak Bu tantangan terberatnya? Tentu saja ya, karena kan sebagai perempuan kita yang Ya. namanya urusan berambang bawang itu kan masih urusan perempuan. Urusan masak-memasak urusan perempuan. Ya, Ya. kita yang memutuskan makan apa, pergi ke pasar. Jadi mengenai waktu itu sangat terbatas. Kemudian juga saya juga melalui proses hamil, melahirkan Ya, anak, ya, membesarkan ya, oke. balita. Jadi pada saat-saat masa-masa untungnya adalah rumah pastori saya itu dekat gereja. Ya. Jadi masa-masa di mana saya menyusui, ada rapat-rapat, maka saya harus bawa anak saya seperti orang pindahan, bawa ember, bawa rice cooker, bawa apa, semua seperti pindahan. Itu kesulitan. Tetapi saya sangat bersyukur Tuhan memberikan saya seorang hamba Tuhan, sama-sama hamba Tuhan, sehingga kami bisa saling menopang dan bisa Menopang. saling mengerti itu Wow, oke. Okay. keadaan itu. Lebih dari itu, saya merasa tidak ada masalah yang berarti. Jadi itu ya yang paling terberat memang tetap melakukan tugas atau fungsi sebagai seorang Iya. wanita, seorang mama, seorang ibu Iya. di samping menggembalakan jemaat, Iya. tapi sudah bisa dilalui semua. Nah, Bu, saya juga Iya. membaca di buku itu bahwa saat terjadi Krismon tahun 98, 97, 98, nah Bu Sarah waktu itu sedang berencana membangun gedung gereja GSIA Iya. Filipi. Nah, izin pembangunan gereja kan sudah keluar waktu itu, baru saja keluar ya. Iya. Tapi langsung Iya. dihadang atau diterpa krismon itu seperti itu. Nah, rencana anggaran waktu itu kalau nggak salah sekitar awalnya 350 juta. 350 Maka juta. otomatis dengan terjadinya krismon itu anggarannya meningkat berlipat kali ganda seperti itu. Nah, sedang uang yang ada waktu itu kurang lebih hanya 11 juta ya, Bu ya. 11 Betul ya, juta. Bu? Nah, ini kan luar biasa ini. Bagaimana dengan uang yang ada 11 juta, tapi tadi anggaran sebelum Krismon 350, setelah terjadi Krismon membengkak mungkin bisa 4 kali lipat, atau karena kalau lihat dolar waktu itu kan nilainya menjadi 4 kali lipat dari kurs tadinya Rp2.500 bisa menjadi, oh bahkan lebih ya, menjadi 16.000 waktu itu. Nah, bagaimana ini? Akhirnya kok tetap Ya, bisa betul. berjalan pembangunan gereja ini sampai selesai. Ini pasti ada tak campur tangan Tuhan yang luar biasa ini. Ya. Dan ini bisa disiaringkan, Bu, supaya menjadi berkat bagi Ya, ya. umat Tuhan, khususnya hamba-hamba Tuhan di tengah keadaan paceklik seperti itu, tapi Tuhan bekerja luar biasa. Silakan, Bu, ini menarik ini menurut saya. Iya, sama seperti dalam situasi krisis ya. Satu hal yang menjadi prinsip saya secara pribadi adalah tidak mau menadahkan tangan. Wow, Pada oke. waktu saya Okay. masuk sekolah kita, satu hari pendeta saya mengumumkan tentang kebutuhan beasiswa, ya, Ya. Yeah. kebutuhan seorang sponsorship. Dan saya kemudian setelah ibadah saya datangi Pak Gembala, saya bilang kalau Bapak mengulangnya sekali lagi saya nggak jadi berangkat. Kalau Tuhan benar memanggil saya, Tuhan yang menyediakan kebutuhan saya. Amin, amin. Dan benar kan sponsor sampai 3 orang. Dan waktu saya selesai, saya kembali ke Ambon, sponsor saya itu sampai ngomong, kamu itu nggak pernah yang namanya minta ya. Nah, bagi beberapa teman-teman mengatakan iman itu adalah tanpa perbuatan mati. Jadi kalau doa, kemudian minta. Kalau saya tidak. Saya punya prinsip tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Dan Yes. saya adalah pendeta dalam keadaan sukar sulit. Waktu saya mulai bergabung dalam pelayanan itu di tahun 1993, itu gaji saya itu yang diberikan oleh gereja karena jemaat masih sedikit juga ya, di bawah 100 waktu itu ya, mungkin sekitar 50-60 orang gitu ya. Dan kemudian saya waktu itu dapat dari gereja 50 ribu. Nah, 50 ribu itu kalau seorang wanita harus pakai, harus beli lipstik, harus apa, Iya, pakai iya. jemaah ya. Itu cukup banget. Tapi sejak itu sampai sekarang saya tidak pernah hidup dari hutang, Pak.
Amin. Nah, waktu kami dalam keadaan itu uang 11 juta, Ya. sedangkan anggaran sudah membengkak berlipat kali ganda. Ya. Bukan cuma itu, Pak, tetapi itu adalah di bulan Februari. Dan kemudian di bulan Agustus kami harus keluar dari kontrakan dan Oke. bermaksud menempati tempat gereja itu apapun kondisinya. Ya. Uang 11 juta waktu kami pergunakan untuk bikin fondasi, selesai uangnya. Dan kelemahan saya adalah saya tidak bisa, tidak mau, bukan tidak bisa. Waktu saya bilang saya tidak bisa bikin proposal, bukan saya tidak bisa membuatnya, karena dulu saya kerja, saya di bagian kesra juga sering membuat surat-surat keputusan, membuat surat, macam-macam konsep-konsep surat itu saya Ya, banyak, saya ya. dulu di situ juga. Nah, saya tidak mau Tidak mau. membawa proposal. Saya terlalu malu untuk mengajukan proposal. Apakah saya terlalu malu? Kedua, saya tidak mau bahwa saya akan mengerjakan proyek yang ini punya Tuhan, harusnya Tuhan yang bagian Tuhan adalah mencukupi. Dan Yes. kemudian apa yang kami lakukan dari jarak waktu Februari ke Agustus Agustus, itu ya. kami harus selesai kontrakan dan harus pindah, hanya beberapa bulan uang 11 juta sudah habis. Lalu kami dengan jemaat, dan sampai hari ini kami selalu melakukannya adalah kado buat Tuhan. Kami seperti urunan, ya, Ya, ya. sumbangan, sukarela, bisa berapa, bisa berapa. Ya. Dan ada seorang jemaat juga yang mengerjakan dulu, pelan-pelan misalnya mau mengerjakan ini, kamar mandi, dia pakai duitnya, lalu nanti besok minggu ada persembahan, ditutupi. Ya, Begitu. oke. Okay. Akhirnya saya sudah tidak tahu bagaimana caranya, tapi pada tanggal 31 Agustus, karena saya sudah ngomong dengan pengurus gereja, mau mau cari kontrakan lagi atau mau beribadah di tempat yang baru walaupun hanya di bawah tenda, ya, mereka milih di bawah tenda. Iya, Karena apa? iya. Saya bilang kalau kita pindah-pindah kontrakan nggak jelas, orang nyari gerejanya juga nggak jelas, ya, Betul. gereja Iya, iya. jalan-jalan pindah-pindah nggak jelas alamatnya. Akhirnya sepakat tanggal 31 Agustus, entah bagaimana caranya, saya sudah katakan, saya tidak pernah minta, saya tidak pernah membuat proposal. Kami beribadah di tempat kami yang baru, itu sudah ada atapnya, sudah ada Wow. kamar mandi, jadi lalu Wow. lantainya masih lantai tanah, dan jendela-jendelanya yang terdiri dari kaca-kaca itu masih pakai gedek, Pak. Lalu kami berbakti di sana. Dan Iya, iya. terus berbakti di sana sedikit demi sedikit. Sementara jemaat ada yang bekerja itu, kalau dia bikin ini, biasanya kita Iya. nyicil bayarnya. Iya. Ada persembahan pembangunan, ditutupi. Begitu sampai sekarang cara kami mengerjakan. Wow, amazing ini ya. Sekarang udah jadi semua ya Bu ya, udah jadi full ya bangunannya. Iya, sudah jadi pool, tetapi kami bangun bagian depan juga untuk Oke. lounge dan kurang lantai dan plafonnya. Sejauh ini menghabiskan atau tanda petik menelan berapa biaya itu total Kalau kira-kira? dalam kondisi sekarang, duh, sudah pasti lebih dari 5 miliar. Wah. Dari modal 11 juta tadi. Ya. Wah, saya percaya anugerah kemurahan Tuhan berlaku buat Bu Sara dan jemaat GSCA Filipi sehingga sekarang sudah Amin. memiliki gedung yang permanen dipakai bukan hanya untuk Amin. ibadah tapi juga untuk masyarakat sekitar ya Bu ya. Ada apa semacam Iya. pelayanan kesembuhan pemulihan seperti itu juga ya. Iya. Wow, luar biasa. Betul. Nah, baik, Bu, ini tadi kan sudah kita bincang-bincang tentang latar belakang Bu Sara, kemudian panggilan pelayanan sampai sekolah Alkitab di STT Berea, kemudian masuk pelayanan di Klaten, sampai akhirnya Tuhan berikan gereja seperti sekarang ini. Nah, ini sekarang Ya. saya ingin Bu Sara bisa bagikan yang lebih pribadi ini sifatnya, maaf ini, kaitannya dengan Ya. kehidupan pribadi Bu Sara. Nah, apa sih yang membuat Bu Sara kok akhirnya memilih dan menetapkan sosok pemuda Daniel Yohanes ini sebagai pasangan hidupnya? Padahal kan saya baca di buku itu impian Bu Sara kan nah kepengennya menikah dengan seorang insinyur seperti itu. Tapi Iya, kok akhirnya benar. bisa ketemu Pak Daniel Yohanes, ceritanya gimana ya sampai akhirnya Ya, sepakat tentu. komitmen kemudian untuk masuk dalam rumah tangga. Ya. Ya, itu adalah
menurut saya sangat penuh kejutan sisi itu. Dan Kejutannya saya gimana nih? sebenarnya sudah punya pacar waktu itu. Wah. Benar kalau dia seorang insinyur dan Oke. rasanya klop banget. Seperti semua yang saya inginkan ada di dia. Ya, Di ya. usianya lebih dewasa dari saya, dia juga mapan gitu kan ya. Ya. Nah, tapi ya saya sampai hari ini saya mengatakan saya tidak merencanakan hidup saya. Jadi Tuhan yang merencanakan untuk saya. Saya itu Yes. ditinggal, cerita saya Oke. dikhianati. Dia kemudian menikahi teman kerjanya dan semudah itu ya saya Ya, patah ya. hati kan. Ya, seumur hidup saya merasakan jatuh cinta itu benar-benar jatuh cinta. Itu besar udah Dan saya pelayanan ya. orangnya agak sulit Maaf. kan. Ya, selama waktu saya masih muda masih kerja. Karena saya orangnya agak perfeksionis. Saya Ya, itu ya. mencatat, saya catat loh Pak. Waktu saya masih muda itu sedikitnya 33 pria pernah mengatakan senang. Wow. 33 pria pernah mengatakan senang. Gadis idaman ini. Tapi Ya. saya itu, ya Yeah. saya itu main-main gitu loh. Maksudnya kadang-kadang sama teman-teman itu kan suka kan di kantor gitu kan. Kadang orang senang sama aku dia ngomongnya sama temen nih. Ya, Jadi ya. mereka suka memanfaatkan dia hanya untuk keluar makan, keluar Ya, minum. Saya ya. nggak ada berarti. Tapi saya pikir memang itu rencana Tuhan. Jadi saya tidak jatuh cinta benar-benar sama orang itu. Cuman baru sekali itu, baru pertama kali itu saya udah di sekolah Alkitab serius dan juga keluarganya semua mendukung. Keluarganya semua mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan yang terbaik dan dia juga sama gitu loh. Tapi kok bisa ada insiden di mana Oke. dia menghamili anak orang yang ngomong gitu aja, semoga dia dengar. Saya nggak ada kontak sama dia lagi, tapi ya ya gitu ya, dia 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 dengar, mungkin dia ketawa juga atau gimana ya. Terus saya patah hati. Kemudian Pak Daniel ini suatu hari ibu saya, mama saya ini sakit di rumah sakit. Entah bagaimana Pak Daniel bisa mengunjungi mama dan kunjunginya itu secara kontinu rutin hampir setiap Oke. hari. Yang nungguin mama adalah salah seorang staf di gereja kami juga. Saya ngurusin pelayanan di rumah. Tapi dia selalu datang. Nah, kemudian mama masuk waktu mama kembali ke rumah, sempat sakit lagi, mama nyari. Minta nyari pendeta itu, pendeta Daniel. Akhirnya dia datang lagi. Nah, akhir waktu itu kan dia masih ngajar di STT Parakletos Kaliurang yang sekarang sudah tutup. Oke, STT Dan Parakletos STT sekali. Nah. Berita Hidup, dia juga ngajar di STT Berita Hidup di Solo. Solo, ya. Nah, sejujurnya kan tidak ada chemistry karena saya sedang patah hati. Seluruh hati dan perasaan saya kan sudah dibawa pergi sama orang itu. Iya. Nah, tapi Pak Daniel ini tekun. Ya, dia datang tiap pagi dan dia selalu membawa makanan kesukaan mama, yaitu singkong. Oke. Dan karena dia sering datang, kami tidak melalui masa pacaran. Suatu hari dia langsung mengatakan kepada saya bahwa dia senang kepada saya dan saya mengatakan waktu itu seingat saya kayaknya sepertinya ya berdoa aja dulu ya memang hati saya belum sembuh gitu kan. Iya. Tapi tanpa melalui masa pacaran 1 bulan setelah kenal itu kemudian dia melamar saya dan saya Wah. seperti kayak orang dendam gitu ya kayak saya dendam kepada mantan saya dan saya Iya. seperti udah saya memutuskan untuk menikah tanpa berpikir. Saya udah 1 bulan dilamar, 1 bulan kemudian kami menikah. Wah. Tidak ada masa pacaran. Wah. Saya Oh. menikah, saya kemudian merasa salah. Seperti saya salah membuat keputusan. Tetapi kemudian saya menyadari bahwa bukan rencana saya, tapi rencana Tuhan. Amin, Saya amin. beruntung bahwa saya mendapatkan Pak Daniel. Ya. Ya, Pak ya, Daniel ya. adalah satu-satunya pria yang paling memahami saya. Ya, Yes, yang ya. mengenal saya dan dia juga mencintai saya dengan tulus ya. Saya Ya, boleh nggak saya ya. cerita satu kali kenapa bagaimana hati saya pulih? Waktu saya masuk rumah sakit, saya sakit. Sakit saya itu adalah batu ginjal dan saya demam tinggi selama 8 hari. Saya makan apa aja muntah 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 dan akhirnya pada hari ke-7 kalau nggak salah saya pengen ke belakang buang air besar BAB. Dan saya jalan aja itu bergoyang ya saya tidak stabil labil lalu diantar sama Pak Daniel dan dia nungguin saya di kamar mandi dia taruh infusnya dan dia berdiri lalu saya bilang keluar aja Pak tapi dia nungguin saya di situ. Nah maaf ya 7 hari saya nggak buang air besar dan itu baunya nih dia ada di sana dan dia tidak menutup hidungnya. Wow. Saat itu saya nangis saya bilang luar biasa ya saya Oke. melihat bagaimana perhatian ketulusannya dan Ya. saya sembuh dari sembuh ya dan saya move on ya dari Yes. saat itu dan kemudian saya lihat bahwa
Tuhan sangat luar. Untung saya, kalau saya diberi kesempatan misalnya menikah sekali lagi, maka saya akan menikah dengan dia lagi. Amin. Orang yang tidak pernah marah, ya. Kalau orang menceritakan tentang suami-suami mereka yang suka pukul, suka apa, saya beruntung mendapatkan Pak Daniel. Dia Iya, kalau marah itu iya. ketawa. Ya. Iya. Dia jarang marah, orangnya banyak ketawa. Ya. Dia Iya, iya. sangat pengertian. Ya. Iya. Dan kami bisa berbagi tugas ketika saya harus pelayanan di mana dia ngurus anak-anak, anak-anak sakit dia bisa mengurusnya, ke dokter saya ada di Jakarta, ya dia bisa menghandle semuanya karena memang kami sama-sama hamba Tuhan. Itu Pak ceritanya. Wow, menarik, menarik ini. Jadi ini mungkin kasus kasuistik ya antara perjumpaan Bu Sarah dengan Pak Daniel sampai akhirnya memutuskan sama-sama oke, komitmen untuk menikah. Karena prosesnya menurut saya sangat singkat ya. Kenal, kemudian sebulan kemudian dilamar, kemudian sebulan lagi menikah. Ya, mungkin waktu itu tanpa memperhitungkan lebih jauh, tapi ya kita percaya itu dalam rencana Tuhan. Sehingga Bu Sarah bisa menikmati buahnya sampai hari ini. Nah, ini luar biasa, Bu. Nah, oke. Bu, sekarang saya ingin menanyakan sesuatu yang mungkin lebih bersifat pribadi, Bu, ya. Tadi kan sudah bertanya tentang latar belakang Bu Sarah ketika di Maluku, masa kecil, kemudian memutuskan melayani Tuhan lewat sakit, kemudian bernasar untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, kemudian masuk ke sekolah Alkitab di STT Berea, mengalami proses yang luar biasa di situ, di betul-betul Tuhan bentuk ya menjadi seperti itu meskipun mengalami hal yang menyakitkan dari apa berat badan turun 10 kilo, baju menjadi longgar semua seperti itu tadi. Dan sampai akhirnya Bu Sarah terpanggil melayani menjadi gembala di Klaten. Nah, sekarang saya ingin sedikit lebih jauh bertanya tentang hal yang lebih bersifat personal. Dalam arti begini. Nah, kan dalam pelayanan ini kan Bu Sarah lebih dominan ya, lebih dominan menurut saya, baik sebagai gembala jemaat, kemudian dalam pelayanan-pelayanan di luar gereja, di luar kota, di berbagai tempat dan berbagai agenda. Nah, tentu peranan Bu Sarah lebih menonjol, lebih dominan seperti itu ketimbang, maaf tanda petik, Pak Daniel sebagai suami. Nah, bagaimana ini kiatnya Bu Sarah kok bisa menempatkan, memposisikan diri sebagai istri ya, meskipun gembala tapi kan juga istri di rumah yang tetap harus tunduk, yang tetap harus menghormati suami yang adalah kepala keluarga. Ini mungkin sesuatu yang perlu dibagikan juga kepada sahabat Bahana. Ya. Ada tips-tips, kiat-kiat tertentu yang Bu Sarah bisa sharingkan terkait ini. Saya percaya pasti tidak mudah karena Bu Sarah sebagai pemimpin di gereja ya, di tempat-tempat yang lain mungkin juga menjadi leader. Nah, tapi di rumah tetap harus hormat, submit, tunduk kepada suami. Silakan Bu, mungkin bisa di-sharingkan tentang hal ini. Iya betul. Saya kira saya bisa berbagi ini dengan para sahabat Bahana ya, karena saya seorang konselor, saya juga okay. punya klinik dan melayani sampai hari ini sekitar 2.000-an pasien yang saya layani dan wow. berbagai persoalan, sehingga saya melihat juga di sekitar saya tentang pergumulan hubungan suami istri. Ya kadang-kadang saya melihat dan dengan sedih, kenapa mereka itu di masa tua seringkali justru malah tidak akur, saling menjauh, saling memusuhi, tidak pernah rukun ya. Saya mengatakan bahwa tidak mudah bagi saya juga karena ketika saya menikah saya sudah gembala. Saya sudah menikah, saya adalah wanita yang cenderung independen, saya mandiri dan selalu berusaha untuk tidak bergantung kepada orang lain. Yeah. Kalau saya bisa manjat genteng, ya saya manjat genteng gitu. Apa saja saya mau kerjakan. Ya, jadi ketika kami memulai, itu hebatnya Pak Daniel. Pak Daniel itu saya memuji dia, dan memang Tuhan yang memberi dia ke saya, pastilah ya. Karena dia tidak pernah merasa tersaingi. Awalnya itu sangat sulit, karena jemaat harus welcome dengan Pak Daniel, dan barangkali mungkin ada sempat ada juga suara-suara yang mengatakan sepertinya Pak Daniel akan menjadi gembala, tapi dia itu sama sekali tidak berambisi untuk menjadi gembala. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa panggilannya adalah mengajar. Karena dia waktu itu dosen pengajar, ya dia mengajar Ibrani, Yunani di STT Parakletos Kaliurang yang sekarang sudah tutup, dan juga mengajar di STT Berita Hidup. Ya, dan dia sangat baik dalam mengajar. Dia sungguh sangat melengkapi saya. Dia seorang yang memiliki wawasan yang luas karena dia dosen. Nah, dia tidak tersaingi, bahkan justru dia sering support saya. Nah, akhirnya namun
seperti saya katakan tadi, bahwa saya sudah terbiasa memimpin. Jadi saya itu, Hmm. ya saya katakan ngawur, artinya bahwa saya selalu mengikuti apa yang saya pikirkan itu benar, saya Ya. selalu melakukan dimanapun. Dan Pak Daniel tidak pernah menunjukkan reaksi secara berlebihan. Tapi suatu hari Oke. ketika kami sedang ada masalah, kami di kamar, dan saya lupa masalah apa, tapi Hmm. kemudian kalimatnya Pak Daniel waktu itu, "Aku cuma kasihan kamu, Mi. Kamu Oh, anak oke. Tuhan." Ya, ya. Wah, saya langsung kaget. Saya tiba-tiba rasa takut gitu loh, bahwa kalau saya tidak, saya terus dengan cara saya kayak gini, bisa-bisa Tuhan murka sama aku. Karena submit buat husband itu kan juga memang harus, kan? Itu perintah-perintah Tuhan itu Iya. kan absolut. Nggak bisa kita misalkan melakukan yang satu mengabaikan yang lain. Kan Yes, saya tahu secara betul. teoritis, kan tahu. Tapi saya sering melawan bahwa keputusan-keputusan dalam keluarga itu saya bisa memanipulasi caranya gimana supaya ide saya selalu yang dirilis gitu kan. Nah, waktu beliau mengatakan itu, saya nangis. Pak Daniel bukanlah seorang yang memaksakan kehendak atau Iya, kasar iya. gitu. Selalu punya cara dengan lemah lembut membuat saya sadar. Saya nangis, kemudian akhirnya saya berlutut di kakinya dan saya minta dia tumpangkan tangan dan doakan saya. Saya kira sejak Oke. itu saya kemudian mulai bisa belajar untuk memutuskan bahwa semua urusan gereja saya adalah decision maker, ya. Ya, Tetapi di oke. rumah itu pada Daniel. Wow, oke. Nah, kalau ada, karena beliau juga selain dia juga sekarang sudah full di gereja, beliau juga kan menggembalakan cabang kami di Medan dan juga di Yogyakarta. Nah, beliau juga di gereja itu kalau misalnya membawahi staf-staf yang ada yang bekerja di gereja, jadi beliau seminggu sekali ada meeting dengan mereka dan hasil itu disampaikan ke saya. Dan juga beliau walaupun tidak membuat keputusan untuk gereja, tetapi selalu memberikan masukan dari sisi pemikiran yang baik, pemikiran yang Ya, ya. berencana, yang lebih, ya seorang laki kan bisa pemikir gitu kan ya. Kalau seorang perempuan kan kita cenderung bertindak impulsif ya, menurut Ya. apa yang kita rasakan Iya, aja gitu ya. betul. Dan Iya. beliau memberikan pikiran-pikiran, dan kalau urusan di rumah, semua keputusan yang menyangkut anak, menyangkut apa yang kami akan beli, kemana kami akan pergi, itu selalu Pak Daniel. Contohnya gini, saya ingin nyetir sendiri, saya mau belajar nyetir. Oke. Pak Daniel mengatakan tidak boleh. Ketika dia mengatakan tidak boleh, saya harus nurut. Karena saya Oke. tahu bahwa kalau saya melanggar otoritas, itu Hmm. bahaya bagi saya. Saya tidak berani nyetir dengan rasa aman kalau tidak direstui Pak Daniel. Nah, Wow. sehingga satu saat ketika saya sedang ingin melakukan satu tugas, sopir gereja dipakai untuk jemaat, Pak Daniel juga sedang sibuk sendiri, saya kemudian, nah seperti ini gimana? Akhirnya dia izinkan saya menyetir. Jadi saya hanya punya izin mengemudi dari Pak Daniel, batasannya adalah Jogja, Solo, dan Klaten. Itu salah satu contoh. Jadi hal-hal yang Ya, menyangkut wow. keputusan di rumah itu Pak Daniel. Ya. Iya, wow, Nah, jadi. saat ini sudah berjalan lancar dan dengan Oke. cara saya submit seperti itu, Pak Daniel lebih bisa explore dirinya. Yes. Dia bisa menemukan hal-hal yang luar biasa yang ada di dalam dia, potensi-potensi dia itu kemudian mulai keluar karena Ya. rasa percaya dirinya Iya, muncul. iya, Ketika iya. saya tidak memberi dia ruang kesempatan untuk memimpin, maka dia kemudian tidak bisa mengambil tanggung Iya. jawab. Wow, Gitu. indah sekali nih Bu, sharing Bu Sarah. Jadi sekarang memang sudah ada pembagian yang jelas ya antara tugas di Ya. luar sama tugas di dalam rumah. Kalau di dalam rumah itu urusannya semua keputusan ada pada suami, pada ayah, pada Pak Ya. Daniel. Ya, kalau di gereja ya karena Bu Sarah gembala, Bu Sarah yang ambil keputusan seperti itu. Dan ini bisa berjalan secara harmonis, sinkron seperti itu, justru saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan bahkan Amin. sekarang Pak Daniel mulai lebih banyak juga tereksplor, Ya. ya tergali talenta motivasinya untuk Amin. bisa lebih berperan aktif juga di luar rumah. Luar biasa. Bu Sarah, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Sharing ini sangat, ya saya terberkati juga Bu, lewat kesaksian Bu Sarah tadi Amin. selama kita berbincang-bincang, dan saya percaya ini juga akan menjadi berkat bagi sahabat Bahana dan pemirsa dimanapun ya, dari sosok seorang Pastor Sarah Antoni yang sekarang dipakai Tuhan menjadi gembala jemaat di Klaten yang melayani jemaat GSCA Filipi. Tapi di balik itu ada banyak cerita, ada banyak kisah
ya kehidupan yang ya, inspirasional. Tapi saya percaya bukan hanya sekedar memberikan inspirasi bagi sahabat Bahana, tapi juga memberkati, menguatkan di saat mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan pun Bu Sarah tetap jalani dengan setia, dengan tekun sampai akhirnya yang menjadi Sarah Antoni seperti sekarang. Baik, Bu Sarah, sebelum kita mengakhiri obrolan kali ini, nah mungkin Bu Sarah bisa memberikan semacam apa closing statement kepada sahabat Bahana dimanapun, baik itu umat Tuhan apapun juga ya, atau juga hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Silakan Bu, sampaikan closing statement dalam pertemuan ini. Ya, yang selalu menjadi yang memotivasi saya sepanjang pelayanan saya itu adalah bahwa senangkan Tuhan, maka Tuhan akan membuat saya bersenang-senang. Gitu aja. Wah. Sahabat Bahana, ini sebuah closing statement sekaligus pesan yang sangat powerful bagi kita semua tentunya ya. Bu Sarah punya moto kehidupan, punya prinsip senangkan Tuhan, maka kita pun juga akan dibuat senang oleh Tuhan. Luar biasa. Nah Bu Sarah, tadi kan Bu Sarah sempat sharing dulunya ya MC juga, penyanyi juga ya, penyanyi mungkin, singer. Nah mungkin untuk menutup pertemuan ini Bu, boleh menyanyikan satu lagu apapun secara spontan. Okay. Kita mau dengar nih saya suara. Banyak lagu, dua lagu saya sudah ada di, saya bikin sendiri, saya nyanyi sendiri, dua lagunya sudah ada di Spotify. Lagunya judulnya adalah Yesus Sahabatku dan Alasan. Dua lagu sedang menyusul, sedang diproses di Spotify juga, lagu saya buat sendiri. Wow, mantap, mantap. Yang satu judulnya Keluarga Tuhan, yang satu judulnya adalah Tentang Sementara. Itu lagu yang diinspirasi melalui peristiwa COVID itu. Ya, saya menyanyi salah satunya tentang Alasan. Bisa dicari di Spotify. Lagu saya sudah ada copyright-nya. Saya sudah membuat sekitar 6 lagu belakangan ini. Mantap. Ya. Ini di prosesnya, ini dicipta atau dibuat selama masa pandemi ya Bu? Dibuat. Wow, produktif. Masa pandemi ini saya juga nulis buku, sudah diproduksi oleh Gandumas, judulnya My Elder Brother, dan buku itu direview oleh Ketua Umum Gereja Sidang Jemaat Allah, juga direview oleh Profesor Jenny Paulus dari Samratulangi University, dan buku itu standarnya adalah International Standard Book Number. Mantap, mantap. Lulus sensor. Iya, silakan Bu nyanyikan nanti satu silakan lagu yang lagu Alasan, bisa dicari di Spotify. Alasan ya judulnya. Saat kenyataan berada di luar anganku, hari berlalu kelabu ku terpuruk, ingin rasanya lakukan yang tak perlu mengeluh, membuang waktu. Tiada alasan bagiku untuk mengeluh. Tiada alasan bagiku untuk tak bersyukur, karena ku tahu hidupku di tanganmu, semuanya indah pada waktumu. Amin. Wah, luar biasa Bu. Ini saya percaya nanti lagu-lagu Bu Sarah juga ada di berkat bagi umat Tuhan, bagi gereja Tuhan dimanapun. Amin. Ketika sudah dipublikasikan luas, ya bisa diakses oleh sahabat Bahana dimanapun ya, lewat Spotify. Sudah ada di YouTube saya. YouTube. Ya, jangan lupa saya share YouTube saya dong. Ya, YouTube saya Dipesan 3 Menit Sarah Antoni. Oke. Baik Bu Sarah, terima kasih untuk waktunya, untuk sharingnya. Salam buat Pak Daniel Yohanes. Tuhan memberkati buat putra-putrinya. Terima Tuhan memberkati. Next time bisa berjumpa lagi. Ya, mungkin Bu Sarah bisa sampaikan salam penutup kepada sahabat Bahana, silakan. Salam untuk semua sahabat Bahana. Jangan lupa dalam waktu dekat Bahana akan mempunyai aplikasi Bahana, murah banget. Bye bye.
Terima kasih, Bu Sarah, sekali lagi Tuhan memberkati. Nah, sahabat Bahana, demikian obrolan saya kali ini dengan Pastor Sarah Anthony atau Bu Sarah yang saya sering panggil beliau. Nah, saya percaya sharing Bu Sarah sangat inspiratif, sangat menguatkan, memberkati. Dalam keadaan apapun, mari, seperti Bu Sarah, jangan menyerah oleh keadaan sesulit apapun, karena di sana Tuhan ada dan Tuhan hadir. Nah, Bu Sarah sudah menginformasikan bahwa majalah Bahana yang selama ini mungkin sahabat Bahana bisa lihat dalam bentuk media cetak, ya, Bahana ini majalah rohani populer yang sudah usianya panjang. Tahun ini 2022 usia Bahana mencapai tahun yang ke-33. Nah, kali ini atau mulai saat ini Bahana akan bermigrasi, akan beralih ke media digital. Nah, sahabat Bahana nanti bisa mendownload aplikasinya, yaitu Bahana Digital atau Bahana Digital. Ya, sudah tersedia aplikasinya dan sahabat Bahana bisa berlangganan ya di situ dengan harga yang sangat murah, dengan harga yang sangat murah dan caranya pun mudah. Di situ saudara sahabat Bahana akan bisa mendapatkan banyak hal. Ya, artikel-artikel, sharing-sharing, kesaksian-kesaksian, tulisan-tulisan yang membangun iman, yang mencerahkan, mencerdaskan, dan mengubahkan kehidupan. Silakan berlangganan melalui Bahana Digital, dan saya percaya itu juga akan memberkati sahabat Bahana. Salam sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa lagi di acara mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.